Hai guys, selamat jumpa lagi di Remoto Frog. Eleanor, like and subscribe. Nah guys, selamat dijumpa lagi di Avatar. Eleanor. Halo Nur, jumpa lagi dengan Eleanor Motovlog. Kali ini kita udah menyelesaikan porting polis ya untuk Suzuki Inazuma. Kalian bisa lihat ini mantap ya, ini sudah aplikasi backcut clap, backcut valve. Ini kita adopsi porting super flow. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini portingnya kita lebih mengarahkan ke power di putaran atas. Tuh, benar-benar tanpa hambatan sama sekali. Langsung ke klepnya. Ini jadi bensin masuk langsung plong guys. Tidak ada hambatan. Untuk bagian boss clapnya sendiri udah kita papas ya, kita port apa, kita portingin juga tuh. Ini fungsinya agar jenis porting ini fungsinya agar RPM atasnya bertenaga ya. Nah di sini nanti kita arahkan. Nah ini kita arahkan ya, makanya kelihatan ada panah gini. Ini jenis portingnya. Guys. Sudah backcut clap juga ya. Jadi powernya mantap, ini juga sudah di harden. Nah, ini penampakannya dari atas, dia model per klepnya kayak gini, masih dua klep dia guys. Ini kalau kalian lihat sebenarnya mirip-mirip kayak Vario nih, kalau awal-awal ngebuka ini kayak Vario didobelin tuh, ini benar-benar head Vario, tapi ini versi yang dua silinder. Nantinya ini akan dipadu piston 60 guys. 60. Kebetulan dia masih pakai TB standar ya. TB standar. Tapi ini udah cukup mumpuni. Udah benar-benar super flow. Semoga hasilnya ini sangat luar biasa ya. Jadi emang Inazuma ini masih minim sih part-part upgrade-nya. Jadi kita hanya bisa upgrade bagian-bagian penting aja. Seperti porting, terus bore up. Untuk noken sebenarnya bisa, cuma karena dia injeksi dan dia pembacaannya ke ECU, dia takutnya error kalau kita rubah nih durasi nokennya. Sementara ECU untuk Inazuma itu kan belum ada yang racing kecuali install piggy bank. Jadi daripada mengacaukan sistem ECU, kita coba upgrade sistem yang lebih mudah aja. Seperti yang saya bilang tadi, dari porting, backcut clap, sama bore up. Itu udah lebih dari cukup sih. Kenaikannya lumayan signifikan nantinya. Oke, segitu aja. Nanti kita update lagi. Untuk bloknya masih proses bore up. Nanti kalau sudah muncul, udah selesai, nanti kita videoin lagi guys. Ini sementara kita headnya dulu, karena headnya paling
mudah sih untuk di porting. Oke. Jumpa lagi.